Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini Abi akan berkongsi dengan anda semua. So, macam mana cara kita nak buat cardigan ya? So, yang warna pink tu adalah cardigan. Okay, cara pembuatannya adalah sangat senang. Yeah, sangat senang. Dan jika anda pandai menggayakannya, okay, so dia akan kelihatan begitu cantik sekali, begitu mahal sekali, okay? Baik, so tanpa membuang masa, jom kita buat, okay? So yang ni cardigan ni, dia leher dia, bahagian leher dia high neck eh, high neck. Okay, so kita bayangkan leher macam leher kebaya kelepek lah eh. Okay, so ayahnya we cuba ambil saiz patung. Okay, kalau anda biasa lihat Awi kerap kali juga pakai bekerja baju ni, Awi pakai selalu, Awi jadikan blazer lah waktu mengajar. So Awi suka sangat baju ni, suka sangat-sangat ya. Okay, baik, so tanpa melengahkan masa, jom kita tengok dulu cara mudah kita nak olah pola cara mudah kita nak olah pola. Okey, so sebelum tu Awi kena ubah dulu. Okey, macam ni kita nak olah pola. Okey, so yang ni kertas minyak. Okey, bagi anda semua Awi suka galakkan anda beli kertas ni satu gulung tu. Anda beli kertas ni satu gulung tu, tu supaya mudah supaya mudah untuk anda nak buat kerja lah kan. Okey, dan satu lagi Awi suka galakkan anda, ada satu pola asas ini untuk ukuran badan anda sendiri. Okey, so yang ni Awi buat ni untuk depan dan belakang. So yang ni memang khas untuk Awi ajak anda lah kan ? So dalam video-video Awi. Okey, ikut dan je. Jadi Awi pilih yang ni sekarang ni. Okey. So untuk kita nak buat kita panggil blouse biasa ke, kita nak buat kurung moden ke, so kita guna yang ni. Kita guna yang ni . Dan untuk dart ni Awi dah tebuk lubang ni. Okay, so yang ni kita akan buat untuk bahagian belakang . So depan dia tak ada dart. Okay, baik. Untuk permulaannya yang ni, so kita buatkan bahagian depan . Yang bahagian berombak-ombak tadi tu kan. Okay, daripada hujung ni kita ambil dia 9 inci . Ambil 9 inci. So dia terpulang lah kepada anda . Kalau anda nak buat, anda boleh cuba tau. Walaupun Awi cakap 9 inci, tapi anda rasa anda nak cuba 10 inci, so cubalah kan. So anda boleh cuba, so tak ada masalah. Kita sentiasa jadi designer untuk baju kita sendiri. Okay, so kita buatkan satu dulu, satu garisan dekat sini. Yang ni adalah untuk bahagian dia punya depan dia tu nanti. Okey, dan kemudian pastikan kan, kalau baju untuk pakai kerja lah kan, kebiasaannya Awi untuk blazer ataupun blouse pakai kerja ni, Awi pakai tak labuh sangat, tak labuh sangat. Okey, so yang ni kita punya acuan ni dia 27. Okey, so kita memang akan pakai yang depan dia tu, tajam dia tu, kita akan buat 27. Jadi Awi akan tekap untuk keseluruhan pola ni. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lagi satu kan, sambil-sambil kita buat ni, katakan anda gunakan kain yang memeri. Kain yang memeri, okey. So anda tak perlu bagi basi lah kat dia. Okey, so kita buat je dulu . Ni kita ikut dia dululah kan. Okey, so macam tu, dan kita angkat. Ha, nampak tak? Okey, so kita dah dapat dia punya dia punya dasar dia. Dia punya dasar dia. Okey.
So nampak tak? Okey baik, untuk bahagian leher, okey Abi akan ubahlah supaya anda nampak lebih jelas macam mana nak buat. Okey. Dia ada banyak cara, Abi akan tunjuk yang ni dulu eh. Yang ni dulu. Tapi anda kena rajin bermain eh. Ha, dia kena rajin bermain. Okey, so yang untuk yang ni katakan leher dia ni, okey kita ukur dari sini lah. So dari sini nampak tak? 2.5 inci, okey, 2.5 inci. So untuk dia punya naik bahagian belakang dia ni pun 2.5 inci. So Abi letak dia agak menyerong macam tu, eh. So anda letak dia menyerong macam tu, eh. Okey. So 2.5 inci. So kita naikkan dia. Naikkan dia pergi ke situ dan kita terus garis ke situ. Okey. Baik, untuk dia punya high neck dia ni, bahagian belakang ni, okey, so Abi buat untuk kegunaan Awi dulu. Okey, so baru Awi tahu kan. Okey. Dan Awi naikkan untuk bahagian leher ni, so ada dua baju. Ada dua cara. Sorry, ada tiga cara. Yang pertama, untuk kita sudahkan bahagian depan yang orang kata apa, bergedik-gedik tu kan. Okey, bahagian depan tu. So yang bahagian depan ni, okey, ni bahu kan. Okey, bahagian depan ni, so dia akan macam tu kan. Dia akan macam tu. Okey, dia akan macam ni. Macam ni. Okey. So kita boleh sudahkan dia dengan yang pertama, kita boleh sudahkan dengan jahitan jahit tepi halus. Okey. So kalau guna jahitan jahit tepi halus tu, so anda kena orang kata apa, betul-betul sama warna eh. Terpulanglah kan. Okey. Yang kedua, anda boleh baby seam. So daripada hujung ni baby seam naik ke atas sampai ke bawah serta keliling baju baby seam. Okey, tu yang kedua. Ataupun yang ketiga, anda buat satu lapik eh. Satu lapik. Okey. So bila nak buat satu lapik ni, okey, kebiasaannya Awi akan buat ni potongan princess. Potongan princess. So bila Awi buat lapik, dia akan terbalikkan. So dia akan, orang kata apa, yang ni tak, dia kita sudahkan dengan jahitan macam kita buat facing. Okey. Dan dekat sini, kalau daripada arah dalam, so dia ada dua cara. Sama ada kita nak menampakkan basi ataupun dengan kaedah basi di dalam eh. So yang ni kita buat yang mudah dulu. Kalau Awi, Awi dah buat yang advance sebab Awi nak benda segala basi jahitan segala benar-benar dia tersorok ke dalam. So yang tu agak memerlukan orang kata pemikiran yang lebih sikit eh. Kalau dah anda dah biasa otak-otak, insyaAllah dia tahu lah macam mana cara nak sembunyikan. Okay. So untuk hari ni kita buat yang mudah dulu eh. Yang mudah dulu. Okay. So sekitar sini sekejap lagi dia akan ada basi eh. Dia akan ada basi. Dan untuk bahagian leher ni, okey, untuk Awi, Awi suka dia dalam 1 inci ataupun 3 suku lipatan sahaja. Sebabnya, okey, anda perlu faham dekat sini, Awi jelaskan dengan lebih terang. Okey, keadaan dia ni, dia agak berat, okey, so agak berat kan. Agak berat, mungkin setengah orang dia okey. Tapi bagi Awi, Awi tak suka benda tu dia menarik leher. Dia menarik leher. Okay. So, jadi Awi buatkan untuk high neck belakang ni. So, seboleh-bolehnya 3/4 ataupun 1/2 inci. Eh. So, yang tu Awi lebih selesa. Okay. Awi lebih selesa. Okay. So, Awi tunjuk dulu dekat sini kan. Okay. Kita nak buat yang ni 1 inci. Seinci, lepas tu dia ada, dia akan terbalikkan ke sana. So, kita buat 1.5 eh. 1.5, okey. Nampak tak? So, yang ni jarak ni 1.5. Dan,
Kalau anda nak jahit tepi halus, anda biarkan. Kalau anda nak baby seam, so anda perlukan basi di bahagian depan. Okey, baik eh. So jelas eh. Okey, so turunkan macam tu. Dan untuk yang bahagian depan ni, okey. Tapi genjak dia ke belakang. Okey. Okey. So anda perhatikan yang ni. Yang nak turunkan ni, okey. So Abi letak kat sini. Kan sebab tu Abi suka kata, kan anda jangan terlalu berapa nak turun ya Allah, berapa nak turun eh. Tak payah sampai teruk sangat macam tu. Okey, so anda cuba jadi designer untuk diri anda eh. Anda cuba jadi designer untuk diri anda. Okey, nampak tak? Macam tu. Okey. So benda ni kalau kita sibuk dengan pembaris, so dia akan ikut pembaris itulah kan. Tetapi sekiranya anda nak dia designkan macam mana anda nak, so anda boleh buat by hand. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Macam tu, macam tu. So teruskan, orang kata apa? kreativiti anda eh. Jangan takut untuk mencuba. Boleh tak? Okey, baik. So Abi genjak lagi dia sampai ke bawah sekali. Okey. So kita naikkan sebab kita nak tengok dekat sini. Okey. Sekarang ni Abi nak tunjuk macam mana caranya kita nak dia cantik dekat sini. Okey, so untuk yang bahagian tajam ni, okey, untuk bahagian tajam ni, untuk katakan permulaan anda nak cuba buat kan untuk hari ni, okay, so anda dari sini ke sini anda injakkan 2 inci. 2 inci. Okey, cuba buat duluan. Cuba buat dulu, lepas tu nanti kita akan olah. Okey. Esok buat lagi 3 inci pula, tengok design dia jadi macam mana. Esok buat 4 inci, kita tengok design dia macam mana. Okey, daripada tepi ni kita cuba naikkan dia 5 inci. Kita cuba naikkan dia 5 inci eh. So daripada tepi, Awi suka gunakan dalam inci eh. Okey. Baik. So sekarang ni kita gariskan. Gariskan. Kalau kita guna yang ni, dia melengkung tau. Dia melengkung. Okey, so melengkung macam ni. Ya, Awi titik-titik je. Just sebab Awi nak tunjuk kan. Okey, so dia pun tak different mana sangat pun. Sikit je. Dia Awi guna yang ni. Macam tu. Okey. Dan sekarang ni, so kita nak bentuk kan ni. Kita nak bentukkan bahagian depan ni. Okey. So kita ambil daripada sini. Nampak tak? Okey. So ambil daripada sini pun boleh. So nak ambil daripada sini pun boleh. Ikut terpulang kepada anda. Tapi ini kita nak tajam. Kalau kita nak ambil daripada sini, so kita tajamkan daripada sini. Tapi kita nak ambil sini, so nanti bila siap dia akan terbuka eh macam tu. Okey, pembaris Abi pun dah patah. Okey, tak apa. Masih boleh digunakan. Okey. So, Allah, nampak? Ha, kan? So, itulah kejadian dia. Eh. Okey. So, yang ni dada dia 35. Pinggang dia 24.5. Punggung dia 36. So, dia dalam kategori S lah. Eh. Okey, so Abi akan potong dia punya bentuk ni dan kita akan potong atas kain dan kita akan tengok bagaimana kejadian dia. Okey, ni pola depan dulu. Nanti kita akan tetap bahagian pola belakang pula eh. So, supaya anda mudah ya untuk faham. Okey. Dan sebalikkan kertas ni eh, sebab Awi nak anda tahu kan macam mana kita setakat mana kita nak ambil yang belakang. Okey. Untuk yang belakang ni, ni kan dia dah ada garisan tu, so kita letak je macam tu. Kita letak je macam tu. Okey.
Okey, so anda perlu tanda yang ni. Ha, ni perlu tanda dekat sini. Dekat situ. Perlu tanda dekat sini. Okey. So macam tu. Dan tanda dekat situ. Okey, kemudian kita ambil semula kita punya yang ni. Okey, letak balik kat situ. So anda kena tahu dah tahu perbezaan depan dengan belakang dia macam mana. Ya? Yeah? Okey. So kita teruskan dulu. Ni belakang. Okey. Sebab tu pentingnya yang ni belakang dia macam ni kan. Okey. So Abi tanda dekat situ tadi kan. Jadi kita untuk bagi nampak cantik lagi kita punya tu, so kita buka dia punya tu. Okey. Nampak macam tu kan? Okey, baik. So tandakan bahagian dart ni. Yang ni kan. Okey. Macam mana kita nak tanda dart tu? Yang ni. Sebab tu memudahkan anda kan bila anda buat macam ni. So yang ni yang tengah ni dia memang garisan pinggang. Yang ni untuk bahagian belakang saja kita buat dart. Okey. Dan yang ni untuk bahagian belakang ni. Okey. So terpulang kepada anda lah. Kan. Anda buat bagi dia lengkung sikit. Jangan terus macam ni. Okey. Faham tak? Okey. So daripada garis yang tegak ni. So kita turunkan dia sikit sini. 2 inci. Okey. So kita tutupkan sikit lah bahagian punggung. Okey. Baik. So seterusnya kita akan potonglah benda ni. Okey, sebelum Awi terlupa untuk bahagian ketiak kan. Tadi kita cakap daripada bahagian belakang. Okey. So kita nak buat ketiak bahagian belakang. Okey. So anda jangan terlalu takut sangat eh. Jangan terlalu takut sangat. Biar Awi tunjukkan. Okay. So, kita mula daripada jarak sini ke sini. 3 suku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Okay. So, bagi ada lebihan di bahagian belakang. Macam tu sahaja eh. Macam tu sahaja. Okay. So, kalau anda dah biasa buat, InsyaAllah anda akan tahu berapa jarak-jarak dia. Okay, so macam mana kita nak tebuk dia punya dart. Okay, lipat dia macam ni. Okay. Dah lipat macam ni, kita potong. Ni cara mudah lah. Sekejap kalau tak ada carbon ke apa ke, ha, tak reti nak buat eh. Stok. Tak reti mood ke laut. Eh, tak payahlah nak macam tu. Benda kita boleh belajar eh. Ini pun sifu Awi eh. Bos pertama Awi yang ajak. Okay, so kita lubangkan dia supaya mudah eh. Okay, baik. Sekarang ni kita nak bentang kain pula. Macam mana kita nak potong? Okay, Awi guna kain ni. Kain ni dalam 1 meter setengah. Okay. So, untuk mengajak ni Awi pakai mana yang ada je lah kan. Okay. Okey, baik. Bila kita ada 2 pola depan dan belakang, so kita dah boleh agak lah penggunaan kain kita banyak mana. Okey. So nampak tak? Ha, tu. Okey. So untuk depan dan belakang dia, so kita tak sampai pun penggunaan dia dalam 1 meter. Okey. Okey, baik. Macam tu eh. Dan untuk baju macam blouse cardigan ni, okay, so dia punya penggunaan basi dia. Basi dia, Awi tak pakai. Awi tak pakai 1 inci. So Awi hanya buat suku inci. Ataupun kalau anda nak buat, anda buat setengah inci sahaja eh. Okay. So kita nak potong lah sekarang ni. Okay, mana dia? Sekejap eh. Awi punya gunting. Okay, jika anda guna kain bidang 60, dia jimat sikit lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim.
So kalau untuk yang ni kan, anda boleh sudahkan dia dengan baby seam boleh. Lagi apa lagi yang saya cakap tadi? Jahit tepi, kalau nak mahal sikit nampak baby seam, kalau nampak nak lebih lagi apa? Kelihatan kekemasan ataupun kualiti, so anda kena buat dia punya facing, okey? So facing, dan anda kena buat daripada bahu ni bahagi dua, buat dia punya princess. So yang ni lapik, so yang tu lagi sedap pakai. Lagi sedap pakai kebiasaannya. Okay, so basi atas ni suku, okay, dan basi yang dekat sini setengah, sebab kita nak sambung dengan bahagian belakang. Okay, so kalau anda tengok yang bahagian sini kan, Widah apa ni, bagikan dia basi kat situ. Okay, ini adalah bahagian bahu, basi dekat sini setengah inci. Okay, okay, jadi anda boleh pilih kain yang lebih berat, yang lebih jatuh eh. Untuk bahagian leher ni, sekejap lagi kita tunjuk. Yang ni pun bagi basi dia, suku. Dia akan baby seam ya, baby seam sampai daripada depan leher sampai ke bawah ni, sampai ke belakang. Okay. Dan bila yang tajam ni, anda perlu bagi lebih perhatian lah. Jahit pelan-pelan. Kalau nak jahit apa, orang panggil pakai jahit tepi halus, so tak ada masalah. Okay, so kita dah siap potong yang bahagian depan. Sekarang ni kita nak potong bahagian belakang pula. Okay, kita ketepikan. Okay, so untuk bahagian ni, untuk bahagian leher yang depan ni, okay, ah, nampak kan? Okay, so Abi akan potong dia macam ni, sikit je, dalam suku inci saja. Bismillahirrahmanirrahim, dalam suku inci saja dia pikul tu. Ah, nampak tak? Yeah, so ke situ, nampak kan? Okay, so yang ni dia sama, sama macam kita buat baju, baju kebaya ke lepek. Ah, baju kebaya ke lepek. Okay, so yang tu kita potong. Yang ni, yang ni bahagian tangan. Okay, so satu setengah dah cukup eh. Yang ni untuk S lah, untuk S, untuk S yang penggunaan dia ni, Abi gunakan dia punya dada dia 35. Okay, so bawah sama juga, bagi basi macam tadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana basi yang kita bagi untuk depan, so banyak tu juga eh. Dan untuk bahagian leher ni pun ada basi. Okay, so dekat hujung ni kita tandakan sikit, dan yang ni basi untuk belakang. Okay, untuk bahagian pinggang ni jangan patah sangat tau. Okay, kalau ikut kapunggung ni kecil je, tapi untuk baju kan, kita boleh bantu baju tu bagi nampak ada punggung, walaupun customer yang sebenar kan tak ada eh, punggung dia kecil macam ni. So kalau kita ikut yang ni, pinggang dia pun tak berapa cutting. So sebab tu bila dia pakai baju tu jadi kejung je.
Yang tak payahlah terlalu nak ikut body. Kalau kata body buah pear tu dia dia lagi cantik sebenarnya. Kalau body dia dia kurus kan. So kita bantulah buatlah bahagian punggung dia tu buka sikit, kembang sikit ya. Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Kadang-kadang orang tu dia nak baju dia tu cukup-cukup. Okey, nampak tak macam mana we tandakan dat kan? So mudah kan kalau kita buat macam ni. Okey. Mudah ke tak mudah? Mudah. Okey, so kita nak ambil jarum. Ketiga batang jarum je. Kita cucuk dekat simpang empat dia tu. Ha. Okey. So kita terbalikkan ke sebelah sini. Letak pembaris ni. Okey, tapi hati-hati lah sebab Awi dah tercucuk jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu Awi belum buat spek lagi. Okey. Dua kali tercucuk. Ha. So hati-hatilah. Okey. Dan kapok ni pun sama juga. Tok Sah duk pergi tekan sampai kuat-kuat. Okey. Haa, gitu. Dah. Okey, so sekarang ni dah pun siap. Okey. Awi akan bawa anda untuk tunjuk macam mana cara nak sambung. So, betapa mudahnya. Okey. Baik. Kita akan sambung. Okey, Awi akan tunjuk macam mana cara kita nak sambung. Okey, untuk first sekali kita sambungkan yang bahagian atas ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. So yang ni kaedah ni sama juga macam mana kita buat apa ni kebaya ke lepek. Dan setelah itu kita sudahkan dulu bahagian dat ya. Okey, kalau anda kena buat lebih teliti, okey. So yang ni adalah proses untuk Awi mengajak untuk rujukan anda macam mana cara anda nak buat. Okey. So kita pegang dulu. Kalau kata kain ira anda tu tak betul, dia akan mengeding, mengediang. Ha, orang kita panggil mengediang. Kalau dia betul ira dia, dia duduk tegak elok je. Okey. Setkan dalam minda. Dia setengah inci. Kemudian dia patah balik dan semakin mengecil dekat ujung. Okey. Ambil sebelah lagi. Pun sama juga, kita pegang macam tu. So kita nak tentukan ira dia betul tak betul, kita tarik macam ni dia lurus elok je. Eh, dia tak mengeliat. Kalau anda ni ubi tu anda kena tanda lah nah. Sebab daripada dat ni pun dia memberi kesan juga dekat bahagian belakang tu. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Okey, Awi harap nampak lah nah. Okey, so Awi dah tanda dah tadi. Yang ni bahagian belakang depan. So kita bawa masuk dia bawah ni, insya-Allah. Okey. So yang bahagian ni. Okay, Awi buat video ni seorang-seorang. So setakat ni yang nampak boleh. Okay, mana dia jarum. Okay, so kita ambil jarum dan kita penitikan kat sini. Okay, sekarang ni kita cuba tengoklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang ni kita cuba naikkan dia kat sini. Okay, okay, jom kita cuba jahit sedaya upaya bagi dia boleh. Kalau tak boleh, belajar sampai dia boleh. So kita cuba tengok. Okay, so yang ni dia pergi ke situ. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Hello, Jake tak boleh, Jake tak boleh, tak salah duk give up, eh? Kalau kita give up, habislah cerita. Okay, so yang ni kita bagi dia sama. Nampak kan? Dia bagi dia sama. Kita cuba. Cuba perlahan-lahan, insyaAllah. Okay, bila dah sampai dekat yang bucu had kita, apa nama? Had kita tu tadi kan? Kita cuba buat. Okay, sampai tahun tu. So, kita kona sikit. Lagu tu. Okay. Awi dulu pun macam tu lah juga kan. Kadang kita buat boleh, kadang tak boleh. Bila tak boleh tu kita kaji. Apa saya apa, tak kena tang mana eh. Lepas tu kita kaji-kaji jugalah. Kita tengok YouTube eh. Tambah ilmu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So janganlah nak terus give up kalau tak boleh buat. Kalau kita buat kerja apa pun semua sama eh. Okay. Dan untuk baju apa, kebaya kelepek ada kelas online tau. So anda boleh join dan boleh tengok. Sebab kebanyakan kata nak sambung bahagian bau ni cukup susah eh. Sebenarnya dia tak susah pun. Dia tak susah lah kalau kita tahu kan skill dia. Skill dia tu. Okay. Ya, aku ni dah bungkui. Okey. Haa, matikan. Okey, nampak? Okey, so yang ni untuk bahagian belakang. Eh, untuk bahu dia. Okey, so dia jadi elok eh, insyaAllah. Okey. So, kalau kata kita pakai apa? Kita pakai kita pakai apa? Ni. Baby seam. Okay, so kita akan teruskan jahit baby seam tu sampai keliling eh. Okay, so yang ni jahit tepi. Okay, kalau kata kita pakai alas, maksud dia kain ni lagi sekeping macam princess line yang Abi cakap tadi tu kan. Okay, so yang ni semua akan tertutup ke dalam. So yang tu upah dia mahal sikit. Ya, upah dia mahal sikit. So cara dia lebih advance sikit. So Awi tunjuk bagi, nak bagi anda nampak lah macam mana cara nak buat cardigan tu. Okay. Untuk permulaan bagi newbie ni, okay, dia bolehlah guna untuk hajek tepi dulu kan. Kita buat pakai sendiri, kita rasa sendiri dulu. Lepas tu bila dah lama-lama, bismillahirrahmanirrahim, dah lama-lama baru kita ubah cara jahitan kita untuk yang lebih kemas lagi kan. Okay. Untuk baju yang kembang-kembang, kita buat dia basi dia setengah inci dah cukup. So nampak tak dah settle yang depan tu. Kalau kata kita nak buat yang nanti Abi tunjukkan contoh yang baju Abi punya cardigan. So cardigan Abi memang banyak eh, Abi pakai untuk bekerja, untuk kelas-kelas eh, mengajar. Okay, Abi gosok sekejap dan Abi akan tunjukkan kepada anda sekejap lagi. Okay, baik. So yang tu gaya yang pertama yang boleh anda pakai eh. Okay, so maksud dia cardigan yang pertama anda buka lah dia punya apa ni, dia punya depan dia macam tu. Okay, so yang tu satu cara eh. Dan satu lagi cara Abi akan tunjukkan kepada anda. Okay, nampak tak? Okay, selain daripada tu, dekat bahagian pinggang tadi kan. Okay, so kalau kata ikutkan dia punya, orang kata apa, dia punya pinggang yang betul-betul dia. Okay, so dia punya pinggang yang betul-betul dia kan, dia macam ni kan. Okay, so macam tu kan.
So jadi bila macam tu dia nampak terlalu keras tau. Ah, okey, sebab tu we tambahkan dia lagi. So bila dia macam ni, kita tak tahulah ya, pandangan mata orang, tapi mata we suka dia macam tu. Kan dia nampak walaupun kata dia pinggang punggung dia kecil, tapi bila kita besarkan dekat situ, so dia ada cutting dia tersendiri. Okey, baik. So awi akan tunjukkan macam mana cara kedua. So anda boleh pinkan dekat bahagian atas tu Sekejap . Okey, yang ni adalah pemakaian cara yang kedua . Okey, so walaupun kata kita ni mak-mak, kita tak pakai . Macam ni . Jadi kita ada anak dara tau. Ha, kita kena ingat yang tu kan. So bila kadang-kadang tu anak-anak kita ni dia request kan. Kalau kita nak pergi cari baju macam ni dekat butik, so memang harga dia memang agak mahal . Serius Abi cakap . So mak-mak boleh cuba buat sendiri, sebab bukannya susah kan. Senang sangat-sangat. Okay, so tutorial cara buat pola Abi dah tunjuk, cara gunting Abi dah tunjuk, cara nak apa orang kata apa, nak sambung bahu dia apa semua dah Abi dah tunjuk. Okay, so kita tengok lagi cara pemakaian dia. Okay, so yang pertama tadi kita buka macam tu saja kan. Ni yang kedua kita pinkan dekat situ. Okay, kita pinkan dekat bahagian sini. Okay, kemudian kat bahagian dalam ni kita pinkan. Okay, so dia akan jadi macam tu . So cantik sangat. Ya, Abi pun suka. Okay, yang ni cara yang ketiga . Ha, yang ketiga mungkin yang ni daripada kalangan sahabat kita yang mungkin freestyle pula dah. Free hair . Okay, so free hair mungkin dia pun pakai macam ni kan. Okay, so dia buka terus. Okay, dia buka terus. Tapi kita tak mahu angin terselak-selak dia. Kita boleh pinkan dia di sebelah dalam . Sebab kita yang orang kata nak pakai dia. So, kita bersedialah lebih awal . Supaya kita tak mahu dia terselak-selak. Jadi, bila kita tak bersedia dengan pin yang kecil-kecil untuk sematkan di dalam. Okay, kadang-kadang bila kita tengok setengah lah kan. Okay, di macam dalam-dalam majlis kan, orang tu dia tak selesa, dia asyik duk betulkan dia punya baju, dia punya shawl, betul tak? Okay, so benda tu kita kena bersedialah . Sebenarnya dalam dunia berfashion ni senang saja, so lagilah bonus kalau kata kita ni boleh menjahit. So benda tu dia tampak mudah, senang, murah. Okay, tapi dia menggayakannya tu, cara digayakannya tu nampak mahal. Okay, Abi akan tunjuk satu lagi cara. Okay, so yang ni gaya yang seterusnya. Okay, yang bahagian dalam tu anda sematkan pin . Dekat dengan rusuk sikit. Okay, yang bahagian dalam ni. Okay, nampak lah. Anda sematkan pin dekat sini. Okay, so yang ni anda biar dia jatuh ke depan. Dan anda sematkan satu pin dekat sini. Okay. So, nampak tak? Ha, so betapa mudahnya . Betapa mudahnya, betapa pelbagai gayanya yang kita boleh buat . Okey, satu lagi. Okey, so nampak tak kat situ? So sweet sangat kan? Okey, so macam nak nangis rasanya. Ha. Okey, untuk para ibu anda boleh lah . Boleh orang kata apa, cuba design cardigan ni. So dia sangat cantik, sangat simple dan boleh anak anda gayakan . Kalau anda yang bekerja pun . So kalau kita ada majlis apakah, kita boleh pakai. So Awi pun pakai untuk mengajak, tapi kalau Awi lebih suka warna yang agak gelap . Sebab disebabkan keadaan tubuh Abi yang orang kata apa, agak berisi. So untuk nampakkan dia punya kecil kan, so Abi pakai, selalunya Abi pakai warna hitam lah, warna yang lebih dark-dark macam tu. Dan untuk bahagian punggung . Untuk apa, Abi kata nampak kalau kita pandang daripada sini, dekat bahagian punggung dia tu buka macam tu kan. So yang tu dia lebih lah menampakkan anda ada cutting, walaupun punggung anda kecil . Kan kadang-kadang kita nak panggil apa tu, saiz apa, saiz gelas . Yeah? Ataupun saiz ruler. Ruler dada, pinggang, punggung dia, dia sama . Walaupun dia kurui, orang kata dia kurui, so tapi dia sama. Jadi kita bantu untuk nampakkan bahagian punggung dia tu, so kita kembangkan daripada situ. Okay?
Dan apa kegunaannya yang tajam di depan tu? So yang tu satu design yang nampak cantik, satu design lagi menampakkan anda tinggi. Okay, so selamat mencuba. InsyaAllah Awi akan share lagi dengan anda. Okay, ada lagi banyak lagi sebenarnya design untuk cardigan ya. Okay, nanti kita nak buat pula cardigan muslimah untuk mak-mak yang kat dalam rumah kan. Kadang-kadang pakai baju kelawak je, tiba-tiba ada postman datang kan. Datang, lepas tu macam mana ni? Nak selamatkan diri kan? Nak pergi pakai baju, nak cari baju. Okay, so kita hanya serel belum kita punya cardigan. Okay, so cardigan tu kat mana kita nak letak? Kebiasaannya di tempat yang mudah sangkut kan. Okay, so Abi akan tunjukkan kepada anda. Okay, so jangan lupa siapa yang baru masuk Abi punya channel YouTube ni, so anda tolong subscribe sikit ya, sebabnya bila ada anda dah subscribe, anda dah tekan loceng tu, insyaAllah kan, setiap ada saja orang kata apa ilmu yang baru, anda akan dapat lihat dengan cepat ya, insyaAllah dengan cepat. So perkongsian Abi adalah yang sangat sangat mudah, yang sangat sangat simple. Okay, so jangan lupa ya, anda tolong klik like ya, anda boleh share dengan kawan-kawan anda dan komenlah sikit dekat bawah tu supaya Awi tahu siapakah anda yang sering melihat Awi punya channel YouTube. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.